Kali pertama bersua. Awak macam mana awak ada dekat sini? Oh, ha? Ini kejap rupanya eh. Patut tak balik rumah. Eh. Apa ni? Eh abang, anak kita tu 5 orang kat rumah tau. Kebulur tak makan lagi. Ha? Awak boleh keluar dengan perempuan lain? Sayang, apa ni? You cakap dengan I yang you bujang lagi kan? Habis perempuan perut buaya ni siapa? Tak. Okey, tak. Zura. Apa ni? Apa ni? Apa? Abang, saya ni isteri awak lah. Saya cik suami saya lah. Ini awak yang keberapa ni? Ke-9 ke? Ke-10? Nampaknya kan, semua cara untuk saya pujuk angah-angah abang-abang saya macam tak jalan je. Bukan awak cakap awak lah adik diorang yang satu-satunya yang paling manja. Ha? Diorang sanggup buat apa je untuk awak dalam semua perkara. Bukan macam tu ke? Yelah, diorang tu kadang-kadang memang overprotective. Tapi saya rasa kalau untuk bab ni, memang dia tak bagi chance. Kenapa pula? Sebab time diorang punya girlfriend dengan bakal isteri, saya bagi cabaran kat diorang teruk juga kot. Kalau ikutkan hati nurani dan perasaan aku ni, memang macam-macam bagi aku nak cabar dia tau. Tapi, cakap je pasal Angah ni. Hati dia taman. Tak sampai hati dengan adik. Lebih kurang macam tu lah. Apa pendapat Angah pasal Nizam? Ini yang buat aku tak boleh nak fikir ni. Sebab dia ni kadang-kadang nampak macam bijak sangat. Kadang-kadang nampak macam lulus. Kan? Dia ni lebih kurang macam apa tu? Susah macam nak dijangka kelebihan dan kelemahan dia. Exactly, absolutely tepat sekali. Okay. Waktu kau borak dengan dia tu, takkan tak dapat apa-apa info? Fikir sikit kan. Kali pertama bersuah.